obat tumai semua. Malam-malam ini kita mencoba bikin ramuan bonbon perpaduan dari ini sereh, secang, terus ini lengkuas, ini jahe merah sama kunyit, itu kunyit, jahe merah sama kunyit ya, karena akhir-akhir ini cuaca kurang bersahabat, kadang hujan, kadang panas terik, malamnya dinginnya minta ampun. Kita butuh minuman yang hangat-hangat biar badan kita terasa segar, bugar, dijauhkan dari virus atau bakteri dan meningkatkan imunitas kita, guys. Nanti setelah menjadi satu gelas, kira-kira satu gelas, kita campur dengan madu atau gula batu ya, biar hangat-hangat kuku, bisa langsung dinikmati sebelum tidur, guys. Jangan lupa setelah minum pon-pon, air pon-pon harus diseimbangkan dengan minum air putih yang banyak ya, guys, supaya kesehatan ginjal kita juga terjaga dengan baik. Itu aja dulu, guys, dari dapur Mbakku. Nah, ini kayaknya udah cukup. Kalau ini untuk istri saya, guys. Kalau untuk saya, pon-ponnya beda. Kalau yang saya, perpaduannya banyak-banyak, banyak banget macamnya. Ada sambiloto, jahe merah, kunyit merah, kunyit putih, lengkuas, ilalang, secang. Pokoknya rasanya pahit kalau yang punya saya ya. Kalau punya istri enggak terlalu pahit, karena dia enggak suka yang pahit-pahit. Terima kasih, guys. Selamat malam.